Assalamualaikum guys, yo balik dengan saya Evian. Di video kali ini saya akan bermain game Wuxia Online Idol. Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru rilis di PlayStore Indonesia. Rilisnya di tanggal 9, cuman saya baru dapat notifikasi di PlayStore Indonesia kemarin. Berarti ini game ada ya, jalan seminggu rilis. Jadi kalau dari kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Masuk ke tahap prolog, di sini kita ketemu Yang Susu, Istana Yehua. Buat gamenya sudah bahasa Indonesia, ya tinggal dibaca aja ya teks-teks obrolannya. Kasih nama seperti biasa. Oke, kita sahkan. Nah, kayak gini nih nggak tahu kenapa tapi dipaksa aja bisa. Semisal di mobil gitu juga, ya paksa aja guys, karena itu jaringan aja ya. Pisau berdengung di tiup angin, langkah kaki sekuat guru. Kenapa suara seiyunya bahasa Malaysia? Semula dengan liar. Semula dengan liar. Sekte bilah ilah. Namanya Guo Jingtao. Ngobrol sama tanpa nama. Ini bisa diautokan mode obrolnya atau dilangkau. Langkau tuh berarti dilingkau gitu ya, atau di skip. Jadi ini bahasa Melayu guys. Biar aku cabarmu. Biar aku cabar kamu aja. Masuk bertarung. Masuk bertarung. Kira gua bahasa Indonesia sekalinya campur ke Malaysia. Siapa lelaki itu? Siapa lelaki itu? Abang Cinta? Abang Cinta? Saya baru je ternampak seorang lelaki pelik berbaju hitam. Semua orang di Pulau Pengelang. Malah ngelawak cuy. Karena saya belum terbiasa ya kalau dengar suara Malaysia itu tuh. Jadi suara Malaysia itu tuh mirip-mirip Banjar yang ada benada gitu ya kalau ngomongnya. Mari kita pergi ke hadapan dan meneroka. Oke. Anda terlambat sampai. Perkara telah ditangguh. Ada suara seiyunya dong. Pas ngobrol ya, kira gue cuma teks-teks aja. Tapi dengan bahasa Melayu, ya Allah. Dataran tengah, Anda sentiasa. Tuan pemilik pulau? Saya teringat. Tuan pemilik pulau? Hey, ya betul. Itu General Lin kan? General Lin kan? Kita mesti mengalahkan perompak-perompak ini. Kita kalahkan. Saya akan berdiri di belakang dan membantu. Okey. Langsung kita bantu. Mari naik medan pertarungan bersama. Malum ya, kalau segue kebanyakan ketawa karena belum terbiasa. Betil. Dan ini full auto, speednya bisa ditambah gitu kah atau dikurangi? General Lin. General Lin. Saya pernah namanya Lin Wushu Ang. Kita ini ya, guys. Tapi gue kasih nama itu. Mana boleh? General Lin. Apa? Nama cowok? Nama cewek? Lelaki berbaju hitam. Lelaki baju hitam. Yang mana tuh? Sebenarnya sih bahasa Melayu bagus. Cuman ya kayak bahasa Banjar. Belagu. Ini lelaki baju hitam. Seperti biasa RPG di awal gacha satu kali free. Udah hal biasa. Dan ini mau gacha aja gitu harus gitu-gitu juga ya. Teklahi dulu, guys. Ya unik sih. Kalau gacha itu bunyi pertempuran tegang dan sengit. Bunyi pertempuran tegang dan sengit. Ia kesatria baharu. Kalau ada suara ganti suara seiyu, aku ganti, guys. Saya mahir menyerang dari hadapan. Mahir. Mahir tuh penyakitku, guys. Mari kita pergi ke hadapan dan meneroka. Silakan wira muda mengatur pasukan dan wira ini menyertai. Okey. Sahkan. Tabaran. Sekte Huasan, Ning Bufan, musuh kita ya.
Darahnya pakai kali-kalian ke? Iya, tuh. Tak sangka, begitu ramai orang dari arena datang. Uliman, adakah memandang? Adakah? Ada dong. Oh, begin 3, 4, 5, 6, 7D. Kita terima. Sebentar, ini ideal ya, bisa dilihat. Kita ke pengaturan dulu lah. Di sini biasa. Melayu, guys. Tidak ada bahasa Indonesia. Jadi dinikmatin saja. Daripada kalian pakai bahasa Inggris atau bahasa Cina, nanti tak ngerti lagi. Ya gue bahasa Indonesia, ternyata Melayu. Dan ini kalau mau beli ya bebas, ada battle pass. Dan ini main sistem ingot. Tuh, ingot. Tugas utama kita koleksi satu klik aja. Tugas mingguan, tugas harian. Sebentar. Itu guys, disuruh masuk web. Ya tinggal masuk aja. Nih, tinggal dibaca. Terus ini ada VIP-nya kah? Ya guys, VIP-nya. Dan ada rewet-rewetnya ya. Tuh, bisa dilihat. Mana ini? Sampai VIP berapa? Oh, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aja guys, total VIP-nya yang kalian bisa up. Terus di sini Ahan ini nih, ini ya. Kayak poin friendship gitu. Oh, bener kan? Jadi bisa dikasih hadiah. Terus hadiah awalan, guys. Kalian bisa dapat alat peraga, tembaga ingot 66, alat peraga lagi, penanaman 12, sama hidup dan mati sudah ditetapkan oleh Tuhan. Hidup dan mati sudah ditetapkan oleh Tuhan. Luar biasa. Keluarga dan negara seluruh hidupnya. Oh. Dan dikenangi selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekte 6 kipas. Oh, berarti ini fraksinya gitu ya, guys. Namanya Liang. Lumayan dikasih gratis karena dia tipe legend ya. Oke, sudah kita klaim. Kita lihat pendekar kita. Malah jaringan. Saya mahir menyerang dari hadapan. Saya mahir. Mampu membinasakan kota. Yo yo. Ini fraksinya ya. Nih. Namanya Istana Yehua. Wirap itu kan. Oh, maksudnya karakternya. Nah, ini guys, fraksinya. Tapi gak tahu nih sebutannya gimana. Dan ini mirip Dynasty Warrior ya, karena karakternya banyak banget. Masa carian besar telah bermula. Saya mahir menyerang dari hadap. Saya mahir. Terus penginapan Y. Dan ada 50 kali gacha. Wow. Langsung lah. Berarti totalnya ya kira-kira 60 gachaan lah ya free-nya. Langsung aja. Kuda dan dewa. Berani maju walaupun jalan di depan mas. Luar biasa. Dan wira sentiasa tidak mendapat. Paus melambung di... Dapat banyak sih, cuman ini aja satu nih, yang SSR. Oh, dua, sisanya rare doang. Enam puluh kali gacha. Janggut keras seperti besi. Sekte Tianji. 20 tahun jatuh bangun. Sentiasa sunyi dan kadang-kadang sama.
Berarti kalau kita dapat 2 legend tuh hoki, guys. Adalah takdir untuk bertemu dan untuk berpisah. Iya. Yeah. Benar sekali. Lepas bulu kelapa sawit terbuka di bawah bulan. Wow, ini apa ini? Epic. Epic di bawah legend kah? Buat apa nak angkut kanopi tu? Rekam kita tidak. Oh. Bisa epic, bisa legend ya. Ambil risiko menyelamatkan yang sedang nazak. Oh. Gaskanlah. Oh, 750 guys. Kurang. Dan ini fitur-fitur masih banyak yang kekunci. Terus kita ambil aja. Tugas utama juga kita ambil. Tugas minggu ini ya tinggal dikerjakan sama yang harian. Karena ada sistem poin-poinnya juga. Kayak game RPG pada umumnya. Ini hari kedua ya. Untuk mengubah nasib semua. Dapat King Jue. Dan ini disuruh pilih ya. Kalau kalian udah punya salah satu, ya ambil aja guys yang salah satu. Jangan ambil yang lain. Kayak ini nih. Si ini. Nih. Hidup dan mati. Si Liang ini kan dapat gratis di awalan. Jadi ambil aja. Daripada ambil Juli atau Alan, nanti nggak punya dupe kan pusing sendiri. Ramalan. Oh, kita beli aja. Kan murah. Tarik percuma. Jatahnya satu kali doang. Top up. Ini gratis ya, percuma itu. Terus top up. Nih, kita dapat ini guys. Zohansiu. Dan ini ada hari-harinya. Kalau 99 tuh 15.000, 17.000 dapatnya ini. Ini 47.000-an. Kalau ini 150.000. Karena hadiah semakin mahal dibeli semakin bagus saya juga. Menyerang dari hadapan. Jadi lebih baik saya berada di barisan hadapan. Sekte Songsan. Breze Long. Prinsip kehidupan. Saya mahu ini. Saya mahu ini. Ini dan ada yang sama, ini. Ada yang beda. Tapi satu tipe, tipe merah. Menimba ilmu. Menimba ilmu. Saya manusia. Kita lihat di sini. Dapat melihat lebih banyak lagi. Dapat 1150 giok. Dan bisa dilihat ya. Nih. Mirip Dinasti Warrior beneran dah. Kita gacha sekali lagi. Di sini. Bunyi lagu itu sangat Suzumura. Udah dapat kita, guys. Mau gacha lagi 2500 ya minimal, dan ini gachanya enggak tahu pakai apa tapi kayak pakai poin gitu nih sama. Sudah kita keluar aja. Saya mahir menyerang dari hadapan. Jadi lebih baik saya berada di barisan hadapan. Bentar, kita katanya maju ke medan perang. Katanya bisa di up ya. Tuh. Bisa di kalau double tuh diapain ya maksudnya? Di evolve gitu ya. Tidak berupaya menentang takdir mereka. Pokoknya main aja dulu ya. Jadi yang dupe-dupe itu nanti bisa terrealisasi gitu. Kita punya yang epic. Ini SSR. Itu ini SSR. Ini taruh di belakang karena dia pemanah. Terus kita punya ini. Terus kita punya ini. Sama ini aja deh. Oke, kita sahkan aja. Bisa dilihat di sini guys, ada bonus-bonus statusnya dari setiap formasi atau ya yang warna-warna begini, kayak gini. Nah.
Kalau kalian masukkan itu semua, enggak apa-apa. Karena saya masukkannya mencar-mencar. Ya udah. Misalnya gini nih ya. Nah. Nyala kan? Karena beda-beda. Bukan ini tapi enggak ada, dua kita enggak punya, tiga aja ya berarti tiga berbeda. Tiga berbeda, tiga yang sama. Informasinya gitu doang, guys. Kita langsung cabaran lawan sekte Minglu apa gitu kan. Mari cepet. Kita lanjut. Buat grafik nih anime style banget ya. Di sini ada ini juga, guys. Hadiah-hadiah capture-nya gitu atau stack-stack-nya. Tinggal dikerjakan dan dapat hadiah sesuai yang kalian kelarin. Udah nggak ada lagi. Buat fitur tinggal ditunggu aja. Ya, jadi menurut kalian gimana? Kalau saya sih ini game seru, rekomend. Cuman ya game kayak gini nih ada VIP-nya tadi saya lihatkan. Terus hadiah awalan lumayan banyak. Udah, nggak ada lagi? Oke, dadah!